Assalamualaikum semua, bersama Datin Connie dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Datin Connie nak gosip-gosip sikit pasal Umi Shah rupa-rupanya sama macam Marissa. Hebat aslam dua-dua. Selepas tular dakwaan suami berpoligami, rezeki Umi Shah Mazlan nampaknya semakin melimpah ruah. Dia dilihat menjadi model untuk jenama tudung dan beberapa produk kesihatan yang lain. Terbaru, menerusi video yang dimuat naik Heja HQ, wanita ini ditanya mengenai latar belakang pendidikannya. Rupa-rupanya, Umi Shah merupakan pelajar sekolah tahfiz dan pernah belajar di Mesir selama setahun. Selepas peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM, dia melanjutkan pelajaran peringkat diploma di Universiti Islam Selangor UIS dalam bidang pendidikan. Belum habis diploma, dia mengambil keputusan untuk berkahwin dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sebulan selepas nikah, dia mendapat khabar gembira hamil anak pertama dan membuat latihan praktikal sebagai guru semasa berpantang. Nasib baiklah boleh bekerja dari rumah. Di ruangan komen, netizen memuji Umi Shah yang rupanya seorang pendidik. Mereka menyarankan wanita ini sambung belajar ke peringkat ijazah disebabkan umurnya masih muda. Tak kurang juga yang menyindir Aslam berkata, pilihannya bukan calang-calang orang. Difahamkan Umi Shah dan Marissa Dania kedua-duanya merupakan bekas pelajar tahfiz. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Cik Kihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cik Kihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.